pasti banyak ikan yang selamat. Tapi begitu dia mau operasionalkan, BBM-nya nggak mampu. Jadi saya kira memang dalam pengelolaan bantuan ini perlu dinas perikanan lebih mengenali bagaimana sebenarnya rencana usaha kelompok sehingga kita bisa fasilitasi sesuai kebutuhannya dan sesuai kemampuannya mengelola. Ilegal fishing. Terima kasih Pak. Illegal fishing ini terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan secara singkat kurikulum ini, nama saya Dr. Andes Bapak Sukmanto, tempat tanggal lahir 23 September 1991, alamat Raja Dikasih, Kelurahan Sultana, Kecamatan Muara Timur, Palopo. Di sebelah timurnya Kota Palopo berbatasan dengan Teluk Bone, di sebelah baratnya Kota Palopo juga berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Kalau umpama ada peta yang dibuat daripada ini, mungkin ada sedikit pemahaman yang tidak karena dalam istilah pemerintahan ada namanya wilayah enklav. Selama ini kawasan Batan itu masih dianggap sebagai berbatasan dengan Toraja Utara.